harga ke Yemek, Mas. Apalagi tuh Yemek. Kas runtok ngeceprus baik rokok enteng untuk ya. Ngebelin kagak ngoceh. Kayak lagi ceramah dengan kaum lu. Siapa lo jadi presiden, Mas Gan jadi menteri kalau nggak ada yang berubah dari hidup gua. Siapapun yang jadi presiden, gua tetap aja nguli, Mas. Gua ngerokok dari tadi, lu aja nggak tahu kan lu nggak tahu. Kenapa sih lu? Pasti sensi tersinggung nih. Kenapa sih kalian ketika gua lagi ngomongin capres terus kalian tersinggung itu kenapa sih, Mas? Apa karena kita nggak sepaham, Mas? Nggak boleh lo, Mas. Itu namanya miskin hati. Orang yang tidak bisa menghargai perbedaan orang lain berarti otak dia dangkal, Mas. Sungguh pendek, bro. Lu ngapain sih? Ngonci, Mas. Hah? Koplingnya ngonci. Halo. Serius lu, Dim? Di depan yuk. Wah, hah? Gak bisa jalan. Dim, gak lucu banget, Dim. Gua calon anggota DPR RI. Kalau orang ngelihat gua ngedorong mobil masuk koran gua, Dim. Wah, lu parah lu, Dim. Wah, kemarin Andi yang rusak image gua gara-gara pakai tato-tato di jalan. Sekarang Dimas. Wah, parah ini. Parah ini. Kok? Gila, mana ditonton 400 orang lagi, Dim. Wah, parah lu, Dim, asli. Udah, ini gak bagus. Wah, ini gak bagus. Ntar gue jauh dari mobil lu, belakang-belakang gak kenal. Gue belakang-belakang gak kenal dulu deh. Agak jauhan biar gak dikira mobil gue. Malu gue. Kita nongkrong sini aja. Baru tahu gua ada nama jurik. Itu mobil siapa sih? Macet begitu pinggir jalan, Masya Allah. Ganggu jalan aja, mana plat kuning lagi. Bikin malu aja. Ada mobil mogok, kasihan sekali. Kita doakan mudah-mudahan cepat baik ya mobilnya. Ada mobil mogok, kasihan sekali. Katanya baru, asli gue baru tahu ada nama perusahaan namanya Jurik. Bantuin apa? Bantuin siapa, Mas? Siapa yang perlu saya bantuin? Enggak, saya cuma lagi pengen ngerokok di depan gedung tinggi aja. Enggak dibantuin, Mas, kasihan. Bantuin apa? Wah, ada yang dorong mobil, kasihan sekali. Kampret, udah gak jauh malah dideketin.
kenapa sih? Ya, baru caleg aja gak mau bantu bawahannya, apalagi jadi caleg. Bawahan mana? Bantu apa? Saya lu lagi nongkrong di pinggir jalan dari tadi mau enak-enak merokok. Maksudnya apa ya, Mas? Saya gak paham dengan pernyataan Anda. Mas, 10 detik lagi mati. Kita live pulang. Detik lagi mati, kita live pulang.